Tiga pekan sudah terpidana mati kasus kepemilikan 110 kg sabu Chai Chang Pan kabur dari lapas kelas 1 Tangerang. Tim gabungan telah dikerahkan untuk melacak keberadaan Chai Chang Pan namun belum membuahkan hasil. Detik-detik kaburnya terpidana mati asal Cina, Chai Chang Pan, terekam CCTV bagian luar lapas kelas 1A, Tangerang, Banten, Senin 14 September lalu, pukul 2 dini hari. Chai Chang Pan keluar dari lubang yang digalinya seorang diri. Chai Chang Pan menggali lubang dari dalam sel yang dihuninya, hingga melewati pagar, lapas, dan menembus saluran air pemukiman warga. Chai Chang Pan alias Chai Ji Fan divonis mati pada tahun 2016 lalu karena menyeludupkan 110 kg sabu. Polda Metro Jaya mengerahkan Brimob untuk mengoptimalkan pencarian. Area pencarian diperluas untuk mempersempit ruang gerak narapidana Chai Chang Pan. Tim di lapangan masih terus bergerak melacak Chai Chang Pan. Polisi juga telah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO atas nama Chai Chang Pan untuk memudahkan pencarian. Chai Chang Pan juga pernah melarikan diri dengan menjebol dinding kamar mandi Rutan Direktorat Narkoba Mabes Polri di Cawang, Jakarta pada 2017 lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.